Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, hari ini aku ada di kebun temanku ya, di belakang rumah. Kita mau panen buah, jeruk, mengkudu, nangka, sama sawo. Yuk ikutin kita terus. Yo dikek iku kuke ayam tok iku. Kupe ayam. Coba lo langsung lepas ya. Pupe ayam. Ini jeruknya banyak banget ya teman-teman, nggak diambilin, dibiarin gitu aja sampai tua-tua, tinggal senggol gitu langsung lepas. Ini jenis jeruk keprok 55. Sampai ke tanah-tanah jeruknya saking banyaknya ya. Nah, ini disibak aja isinya kayak gini ya, banyak banget jeruknya, bikin gemes nih sampai ke tanah ya. Ini aku sampai jongkok loh teman-teman karena saking pendeknya, banyak banget jeruknya. Bisa omong iya, dari situ ya. Parah juga asli. Tinggal disenggol. Setelah panen jeruk, kita panen mengkudu ya. Cuma ini udah tua-tua, kita ambil, ntar kita bersihkan, dijemur sebentar, dibiarkan 2 hari, udah siap dimakan, udah matang. Sawo, jangan sampai buah sawonya ini jatuh ya, soalnya kalau jatuh nanti nggak bisa matang, terus rasanya kurang enak. Jadi hati-hati kalau panen ya. Oke, lanjut ke pohon nangka ya. Kita cek apa ada nangkanya yang udah siap panen ya. Kita mau ambil satu. Ini hasil panen di rumah temen. Ada sawo, jeruk, mengkudu, nangka. Nangkanya masih banyak getahnya.
mungkin 2 hari lagi baru bisa dimakan. Terus ini mengkudunya tak biarin matang dulu, nanti mau dibuat pupuk rencananya. Ini bisa dibuat jamu juga ya, besar-besar. Terus ini jeruknya, jeruk keprok 55. Dan sawonya ini harus dijemur sebentar ya, belum terlalu mateng. Ini sudah mau mateng, ini hampir mateng, besok udah mateng insya Allah. Kita coba jeruknya ya, kita makan, kita cek rasanya. Oke, kita coba jeruknya ya, manis apa enggak, kita cek. Jeruknya manis ya ternyata. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.